Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ingat, orang-orang munafik itu salat berjamaah, berjamaah. Tapi yang paling berat bagi mereka itu sholat isya dan sholat subuh. Karena sejatinya mereka sholat dalam rangka pamer dan riya. Allah mengatakan, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau bangkit untuk mendirikan sholat, malas-malasan mereka. Yang mereka lakukan hanya pamer. Sedangkan sholat subuh sama isya sulit mau pamer. Gelap gulita. Apalagi di masa itu.